Assalamualaikum dan juga selamat malam. Salam sejahtera kepada anda semua penonton setia Suara Kita, Hak Kita pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang seperti biasa setiap hari Isnin selepas berita dah tunggu dah. Lepas berita nak menyaksikan Suara Kita, Hak Kita pada malam ini, yang mana kepada anda semua yang mungkin dah tahu tajuknya, dah lihat promo kami di TV, dah lihat promo kami di Facebook Suara Kita, Hak Kita, anda telah pun tahu tajuk yang akan kami bawakan pada malam ini ialah Tadika. Isu berkaitan dengan Tadika. Tapi sebelum tu, mesti anda tertanya-tanya manakah pasangan saya, kan? Manakah Syaril? Jangan risau, Syaril ada. Tapi Syaril tak ada pada malam ini. Syaril ada hal yang mana beliau kata dekat saya dia ada pekerja di dekat USIM, Negeri Sembilan, bersama dengan Transformasi Negara TN50. Tapi tak apa, walaupun Syari tak ada, saya tetap bersama dengan anda di luar sana. Okey, seperti mana yang saya katakan di awal tadi, pada malam ini kita membincangkan tajuk berkaitan dengan isu Tadika. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Tadika ini sangat penting bagi anak-anak kita yang ingin memulakan awal persekolahan mereka, bagi memberikan pendedahan kepada mereka untuk bergaul bersama dengan orang-orang lain di luar rumah. Dan pendidikan Tadika bermula seawal usianya 4 tahun sampailah 7 tahun. 6 tahun sebenarnya. 7 tahun dah darjah 1. Jadi ada di antara kalangan kita yang mana orang yang berduit tak ada masalah lah untuk hantar anak mereka ini ke Tadika swasta. Tetapi apa yang merisaukan adalah bagi golongan pertengahan, di mana sekarang ini pun kita tahu bahawa segala kos sara hidup semakin tinggi. Lepas tu nak tambah pula dengan kos Tadika yang agak mahal. Dan saya nak petik di belakang ini, kalau anda dapat perhatikan, nampak di TV, yuran Tadika swasta mahal. Ibu bapa muda keluarkan perbelanjaan lebih RM5,000 setahun untuk seorang anak. Jadi itulah dia yang dirisaukan sekarang. Dan saya pun nak petik, ini pun merupakan salah satu yang saya ambil di portal berita juga. Cecah RM9,000 setahun, yuran Tadika Lembah Kelang makin mahal. Itu yang merisaukan. Sebenarnya bukan sahaja di Lembah Kelang, malahan saya rasa satu Malaysia juga akan terjejas disebabkan kos yuran Tadika yang sangat mahal. Sebenarnya ibu bapa memang tiada pilihan kalau nak hantar anak-anak mereka ke Tadika Kerajaan. Ada juga segelintir daripada mereka yang mungkin memilih untuk memasukkan anak mereka ke Tadika Kerajaan, tetapi disebabkan Tadika Kerajaan tu mungkin dah penuh dan juga disebabkan berkemungkinan juga Tadika itu agak jauh daripada rumah, yang ada pilihan sekarang ini cuma Tadika swasta sahaja. Tapi Tadika swasta pun mahal juga. Itu yang akan kami bincangkan pada malam ini, dan kami telah pun menyebut dua orang tetamu yang akan bercerita berkenaan dengan Tadika, dan salah seorang daripadanya ibu kepada murid yang beliau masukkan anaknya ke Tadika swasta. Jadi saya nak tanyalah kepada tetamu kita sebentar saja lagi, kenapa agaknya memilih Tadika swasta berbanding dengan Tadika Kerajaan. Okey, tapi banyak lagi perkongsian yang akan kami berikan kepada anda semua. Anda boleh hantarkan di Facebook kami, Suara Kita, Hak Kita, isu berkaitan dengan Tadika, dan juga anda boleh menelpon kami di talian 03-2282-3043. Apa kata sekarang ini kita saksikan promo yang kami sediakan untuk anda semua. Oh, menggatal nak kena ni. Abang. Abang kata abang dah lambat ke pejabat? Ni kenapa menggatal kat sini pula? Kenapa lah yang sampai sini? Bukan yang nak terus ke pejabat? Banyaklah alasan. Eren. Diamlah. Ni mama dah marah dah ni. Papa ke pejabat dulu Belajar baik-baik tau. Sini. Cikgu, betul ke dia menggatal dengan cikgu? Okey, secara jujurnya, betul ke laki itu mengata dengan cikgu? Nak tanya ni, betul ke?
Sama macam promo tadi. Dia memang tak terkata, terkelu seribu bahasa. Okey, ingin saya kenalkan sekarang ini dua orang tetamu kita yang kalau anda saksikan promo itu tadi, inilah dia, Puan Siti Izzani Syed Jamaluddin. Dan untuk mengetahui anda bahawa beliau merupakan ibu kepada berapa orang anak ni? Lima orang anak. Wow, lima orang anak. Saya rasa macam dua, tiga ni. Lima orang anak dan Puan Siti Izzani telah pun menghantar anak beliau ke salah sebuah tadika swasta di mana? Di Taman Melawati. Taman Melawati. Okey, tak apa. Nanti kita akan tanya soalan kepada Puan Siti Izzani. Dan di sebelah kanan saya, Puan Suhaidi Eksan. Ketua Pegawai Eksekutif ABS Education Sidilan Berhad. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum, terima kasih. Sihat? Ya, Alhamdulillah, sihat. Macam mana tengok promo tadi? Oh, betul lah. Rasa macam lelaki tu mengata tak? Tak kan? Tak kan? Dia tanya yuran tadi kan tu mahal ke tak kan? Ya, betul. Okey, dan sebagai permulaan saya nak tanya kepada Puan Suhaidi lah. Kita bercerita berkenaan dengan tadika. Ada juga daripada penonton di luar sana tu ada yang mungkin tidak begitu faham apakah yang dimaksudkan dengan tabika. Ada yang sebut tadika, kan? Tabika perpaduan, tadika kemas. Mungkin Puan Suhaidi boleh ceritakan perbezaan antara apa yang saya sebutkan itu tadi. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Industri tadika merupakan salah satu industri dalam sektor pendidikan. Maksudnya dalam sektor pendidikan kita ada banyak industri. Selain dari tadika, kita ada taska, pusat jagaan, pusat pendidikan, pusat tuition, pusat pendidikan yang berpremis, tanpa premis dan sebagainya. Jadi tadika ini dia ada pelbagai kategori. Jadi ibu bapa di luar sana dia perlu tahu kategori-kategori yang dikatakan tadika tadi. Ada kategori yang dikelolakan oleh pihak kerajaan, yang disediakan oleh pihak kerajaan dengan charge yang minimal seperti tadika kemas, tabika perpaduan, tabika perpaduan ataupun prasekolah yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran itu sendiri. Kategori yang kedua kita boleh lihat kategori tadika yang disediakan oleh pihak NGO seperti ABIM dan tadika-tadika yang disediakan oleh parti-parti politik seperti PASTI sebagai contoh. Dan kategori yang hari ini yang kita sedang hangat memperkatakan ini adalah kategori tadika persendirian. Sama ada tadika itu diurus selia oleh orang persendirian ataupun melalui syarikat. Orang-orang persendirian ataupun melalui syarikat ini, mereka ini adalah usahawan-usahawan yang terpanggil untuk menyelesaikan isu-isu lokal. Isu-isu yang dihadapi oleh ibu bapa di peringkat lokal. Jadi antara isu yang dihadapi oleh ibu bapa di peringkat lokal ini antaranya adalah apabila keperluan pendidikan awal kanak-kanak iaitu tadika tidak keperluannya tidak mencukupi. Bila permintaan tinggi, penawarannya akan tinggi. Jadi mereka ini terpanggil, usahawan ini terpanggil dengan modal 100% dari pihak mereka, mereka perlu buka tadika untuk menyelesaikan isu-isu tadi. Antaranya, selain dari isu-isu keperluan tadi, isu ibu bapa, ibu-ibu terutamanya yang bekerjaya. Jadi mereka perlukan masa pembelajaran yang lebih fleksibel dan masa pembelajaran yang lebih efektif. Walaupun hari ini ada ibu-ibu yang memilih untuk bekerja di rumah ataupun bekerja ataupun berbisnes sendiri, mereka masih memerlukan pihak ketiga untuk melengkapkan sistem pendidikan anak-anak di rumah tu. Maksudnya mereka masih memerlukan perkhidmatan itu. Dan isu yang ketiga yang mahu diselesaikan oleh usahawan-usahawan pendiri bisnes tadika tadi adalah isu di mana perlunya pendidikan yang lebih bersifat eksklusif. Kalau dihantar ke prasekolah, mungkin prasekolah dalam satu-satu kelas tu agak ramai. Jadi sedangkan keperluan anak-anak ini lebih bersifat eksklusif. Mereka perlu one-to-one ataupun mungkin mereka perlu belajar dalam kumpulan yang lebih kecil. Itulah antara kategori tadika yang menentukan yuran yang mereka perlu berikan. Berikanlah. Sebab kalau kategori yang
kategori NGO, parti dan kerajaan, mereka ini charge dengan minimal kerana mereka ada subsidize. Kalau swasta pun ada subsidi, tapi subsidi itu pun masih tidak mencukupi. Apa antara kekangan-kekangan yang ibu bapa hadapi sekarang ini? Sebab kita perhatikan sekarang ini ada juga segelintir daripada ibu dan juga bapa ingin menghantar anak mereka ke tadika kemas. Tetapi apakah antara sebab-sebabnya mereka tak boleh menghantar anak mereka ke tadika kemas dan juga mereka terpaksa memilih tadika swasta sebagai pilihan mereka? Adakah disebabkan tadika swasta ini dia punya modul-modul yang diletakkan lebih ataupun ada kurangnya di situ? Baik. Kita perlu lihat begini. Kita perlu lihat mahal dan murah tu sebenarnya dia sangat subjektif. Tak semestinya bagi saya mahal. Bagi tuan itu murah. Mungkin bagi tuan itu sebenarnya murah. Walaupun bagi saya ini mahal. Mungkin ada benda bagi saya ini murah, tapi bagi tuan ianya sangat mahal. Jadi isu mahal dan murah itu pun perlu kita definisikan sebelum kita berbicara lanjut tentang topik hari ini. Kalau kita lihat bagi seorang pelanggan ataupun ibu bapa, penentuan mahal dan murah ini ditentukan oleh dua faktor penting. Yang pertama adalah faktor nilai pelaburan bagi setiap anak. Nilai pelaburan itu yang menentukan bajet pendidikan untuk setiap anak. Saya ambil contoh begini. Katakan keluarga yang tinggal di Lembah Kelang. Mereka ini mempunyai isi rumah RM3,000. Pendapatan isi rumah RM3,000. Kita katakanlah keluarga ini keluarga A. Tinggal di Lembah Kelang berpendapatan RM3,000 dan mempunyai anak seramai 5 orang. Jadi sudah tentu nilai pelaburan untuk bajet pendidikan anak setiap anak itu sedikit berbanding dengan keluarga B yang juga tinggal di Lembah Kelang, tinggal di Lembah Kelang berpendapatan yang sama iaitu RM3,000 namun mempunyai anak seorang. Jadi nilai pelaburan keluarga B ini lebih tinggi berbanding dari keluarga A. Jadi nilai setiap anak ini berbeza-beza. Dan yang kedua pula kita lihat faktor psikografik. Di mana faktor psikografik adalah faktor nilai pendidikan yang dipegang oleh setiap anak, setiap ibu bapa. Kalaulah ibu bapa tu kata, oh anak saya mesti belajar melalui bermain. Jadi ibu bapa ini akan menghantar ke tadika yang menawarkan modul pembelajaran yang ada konsep bermain, pendekatan bermain sebagai contoh. Walaupun semua tadika swasta perlu menggunakan satu kurikulum, iaitu kurikulum yang telah disediakan oleh pihak kementerian. Macam itulah akhirnya. Jadi akhirnya ada pilihanlah untuk ibu apa untuk menghantar anak mereka. Okey, kita nak tanya kepada ibu, Puan Siti Izani. Okey, tadi saya dah tanya kepada Puan Siti. Nak panggil Siti ke Izani ke? Apa ke? Siti pun boleh. Okey, Puan Siti menghantar anak Puan ke tadika di Taman Melawati. Betul. Umur berapa anak tu? Sekarang ni dah ada yang daripada 4 tahun lah sampai 6 tahun. 4 tahun dan 6 tahun. Jadi memang tadi Puan Siti kata Puan Siti mempunyai 5 orang anak. Jadi daripada anak yang pertama sekarang ni, yang sekarang masih lagi di tadika, anak nombor berapa? Nombor 4 dan nombor 3. Tiga dan empat. Okey, jadi Fidik kata daripada anak pertama sampai anak keempat semuanya hantar di tadika swasta ataupun ada juga yang dihantar ke tadika kerajaan? Semua di tadika swasta. Ini nak tanya ni, kenapa agaknya memilih tadika swasta berbanding dengan tadika kerajaan? Okey, saya memilih tadika swasta kerana pertamanya saya melihat pada kurikulum yang disediakan, facilities. Facilities ni merangkumi apa yang daripada dari segi keselamatan, daripada keselesaan dan pelbagai aspek lain lah. Dari segi kurikulum contohnya saya tengok dari penggunaan silibus yang digunakan. Kalau di swasta ni bukan saja diorang guna standard kurikulum prasekolah sebenarnya, dan diorang ada buat penambahan ataupun advance silibus lah. Ataupun dipanggil silibus sendiri kan.
yang mana saya tak perlu lagi menghantar anak saya keluar untuk mendapatkan perkhidmatan macam untuk membaca. So, dah, satu center tu dah komplit. So, anak saya boleh belajar kerohanian macam solat, ibadat kan. Dan juga macam reading, macam itulah. Jadi Puan Siti memang tak kisahlah tadika swasta itu menawarkan yuran yang mahal, tak kisahlah bagi Puan? Bagi saya, kisah juga. Saya kisah juga. Dia depends pada, pertama sekali pada bajet kita juga. Tapi tengok pada juga program yang disediakan di tadika tersebutlah. Ada juga tadika yang bagus, tadika swasta yang bagus yang dia tak mengenakan cas yang mahal pun. Tapi so kita boleh survey lah, maknanya sebelum saya masukkan anak saya ke sana, so saya buat survey dengan beberapa tadika lain ya, untuk tengok macam mana kadar yuran yang ditetapkan dan silibus yang disediakan adakah persesuaian dengan anak saya. Saya nak tanyalah, Puan Siti Izzadi menghantar anak puan semasa tu tahun bila yang anak pertama, ingat tak? Ingat lagi tak? Tahun 2000 nak kira balik. 2010, tak silap saya. 2010? Ya, 2010. Jadi, okey. Yuran ketika tahun 2010 dan juga sekarang ini, 2017, perubahannya ketara tak? Memang ada banyak perbezaan lah. Banyak perbezaan. Sekali ganda, lebih kurang. Sekarang ni agak-agak berapa perbelanjaannya? Macam kita tengok tadi di Facebook tadi pun, ada yang mengatakan bahawa yurannya setahun ada yang sampai RM5,000. Jadi, bagaimana dengan tadika anak puan tu? Okey, di tadika yang saya hantar anak saya tersebut, yuran dia bagi saya tidak terlalu mahal lah. Maksudnya masih dalam kemampuan. Lebih kurang dalam tak sampai RM5,000 lah setahun. Okay. Tapi dia punya program kat situ sangat sesuai dengan anak saya. Jadi saya memilih tadika tersebut untuk mendapatkan pendidikan prasekolah. Okey, nanti saya nak tanya lagi kepada Puan Siti Zani. Tadi saya dah tanya Puan Siti, Puan Siti kata yuran daripada tahun 2010, 2017 memanglah kita tahu bahawa harga barang pun makin lama makin naik kan. Takkanlah yuran tadi kata naik. Okey, jadi bagi Puan Suhaili, kenapakah agaknya yuran untuk tadika swasta ini ada yang mencecah hingga RM5,000, ada yang naik, ada yang sampai RM9,000 setahun. Kenapa agaknya itu berlaku? Kita kena lihat kepada banyak pelbagai faktor. Kalau kita bercakap tentang tadika swasta, kita bercakap tentang tanggungan tadika swasta itu. Oleh kerana tadika swasta perlu menanggung semua kos. Kalaupun ada subsidi, subsidinya tidak banyak sebagaimana yang saya sebut tadilah. Jadi penyedia perkhidmatan swasta ini, mereka menjalankan bisnes dengan kos yang ditanggung sendiri. Kalau saya boleh sebut satu persatu kos paling besar adalah kos apabila mereka menubuhkan tadika. Mereka ini perlu berdaftar. Jadi kos compliance itu sangat tinggi. Kos compliance sebagai contoh fee yang dibayar kepada pihak pihak berkuasa, pihak PBT tempatan. Dan ianya berbeza di antara majlis perbandaran, majlis ataupun Dewan Bandaraya ataupun majlis daerah. Fee ini berbeza. Selain dari itu, tadika yang berdaftar ini perlu membayar permit kepada guru. Permit untuk dapatkan permit guru perlu dikeluarkan satu kos. Jadi selain dari itu, pelan bangunan ataupun kemenaran menduduki bangunan itu pun ada kosnya. Jadi semua kos kalau kita anggarkan di antara RM400 ke mencecah RM30,000. RM30,000. Kos untuk compliance. Kos untuk maksudnya nak mendaftar. Ini antara charging-charging yang mereka perlu patuhi. Kemudian itu baru kita cakap tentang cost compliance. Cost keselamatan pula. Cost keselamatan sebagai contoh, kalau dahulu sewaktu tadika tak adalah isu seperti isu penderaan sebagai contoh, kalau dahulu kita katakan tidak ada sangat isu-isu penderaan ini. Jadi waktu itu tidak ada kos CCTV, pemasangan CCTV. Tapi pada hari ini apabila adanya kos penderaan, adanya isu-isu penderaan, jadi pengusaha tadika mula takut
Jadi dibuat pemasangan CCTV. Jadi itu dah ada kos pemasangan CCTV, kos-kos keselamatan supaya ibu bapa yang menghantar anak mereka berasa selamat menghantar anak ke tadika tersebut. Kos-kos keselamatan juga termasuk juga kos-kos pemilihan perabot. Sebab tu tadika, kalau kita nak kata tadika yang berkualiti, ini sekali lagi definisinya adalah kepada ibu bapa. Tapi salah satu ciri-ciri tadika yang berkualiti adalah kos pemilihan perabot mesti mengikuti spesifikasi anak-anak. Dan perabot yang kita pilih di tadika tidak boleh sama dengan perabot yang kita pilih di rumah. Oh, kena lain eh? Kena lain. Dan kos operasi yang terbesar di tadika adalah kos pengajian, kos guru. Kalau kita mahu memastikan guru tersebut makin tahun, makin profesional, makin terlatih, jadi kita perlu pastikan guru ini tidak bertukar ganti. Dan kos untuk melatih setiap guru-guru itu sangat tinggi. Untuk kita mempunyai guru yang berkualiti, guru yang profesional, guru yang berkaliber dan guru yang sesuai dengan keperluan anak-anak ini, kos untuk maintain seorang guru itu sangat tinggi. Jadi kos-kos yang disebutkan tadi tu, adakah ketika waktu pembayaran yuran pada permulaannya ditulis, ini adalah yuran sepanjang tahun. Adakah ataupun semasa pelajar itu dah pun masuk untuk bulan yang kedua, ketiga, okey, barulah ada penambahan kos ke macam mana? Biasanya apa yang pihak pihak pengusaha tadika itu lakukan adalah setiap tahun kos itu akan di-revise. Setiap tahun akan di-revise. Maksudnya sebelum masuk tahun baru, tiga bulan atau empat bulan sebelum itu, untuk pelajar lama sudah diberikan notis sekiranya ada kenaikan harga yuran. Jadi, sama ada yuran yang naik itu, sama ada yuran bulanannya ataupun yuran pendaftaran atau yuran tahunan. Jadi sebelum kemasukan pelajar baru, dah bagitahu lah. Biasanya sudah. Sekian-sekian. Supaya tak adalah terbeban sangat kan. Dah siap-siap sedia dah duit kan. Nak bagi sepanjang tahun. Okey, Puan Suhaili, kita ada salah seorang pemanggil dari Negeri Sembilan. Kita bersama dengan Encik Jeffrey. Assalamualaikum Encik Jeffrey. Oh, terputuslah pula. Tiba-tiba terputus. Tak apa. Puan Suhaili, Puan Siti Zani, kejap eh. Saya nak pergi tengok di Facebook. Kod-kod ada di antara rakan-rakan kita ni ada bagi soalan ke ataupun bagi cadangan ke. Okey, ini datang daripada Muhammad Zul Zaini. Okey, saya rasa ini merupakan pandangan beliau. Okey, katanya adapun menurut pemerhatian saya, kewajaran meletakkan bayaran melebihi RM5,000 ke atas setahun bergantung kepada servis perkhidmatan. Pemilik tadika swasta juga ada menyediakan silibus sendiri dan juga silibus itu perlu dibayar harganya. Ini ditambah lagi dengan kadar bayaran sewa rumah yang dijadikan markas tadika, bayaran gaji pekerja dan segala perkakasan lain. Bayaran semahal itu bergantung kepada kualiti PNP tadika dan fasiliti lain selain usaha mengambil sedikit untung untuk yang berterusan. Pada masa kini, tadika swasta sudah menjadi sumber perniagaan sebahagian masyarakat. Okey, itu sempat saya bacakan untuk waktu ini. Kejap lagi saya nak baca daripada ada Iza dan juga rakan-rakan yang lain di Facebook kami, Suara Kita-Kita. Dan kepada Encik Jeffrey tadi, anda boleh telefon semula kami seperti biasa, talian yang sama untuk kami untuk kami menjawab mungkin ada persoalan yang ingin dikemukakan oleh Encik Jeffrey dan juga anda di rumah. Untuk waktu ini, kita berehat seketika. Suara Kita, Hak Kita pada malam ini, dan mungkin ada di antara anda yang mungkin baru saja buka TV1, baru saja buka Suara Kita, kita mungkin tak tahu tajuk apa yang kami bincangkan pada malam ini. Pada malam ini kita membincangkan isu berkenaan dengan tadika mahalnya. Okey, dan kita bersama dengan dua orang tetamu iaitu Puan Suhaili Ihsan, Ketua Pegawai Eksekutif ABS Education, dan juga kita bersama dengan Puan Siti Izani, salah seorang ibu yang menghantar anaknya ke salah sebuah tadika swasta yang berada di Lembah Kelang. Saya nak tanya kepada tadi dah jawab kan? Saya nak tanya ni lah. Puan Siti lah. Rasanya macam dah lama tak tanya aku kan? Rasa macam. Okay. Ni soalannya. Ready? Bersedia? Okay. Puan Siti bantar anaknya ke tadika swasta. Jadi saya nak tanyalah apakah antara peningkatan-peningkatan yang ketara Puan Siti tengok kepada anak Puan Siti tu? Mungkin daripada segi mata pelajarannya, silibus yang dipersembahkan di tadika swasta itu. Okey,
pada saya, okay, bila saya hantar anak saya ke tadika pilihan saya tersebut, saya dapati banyak perkembangan yang saya nampak lah. Pertamanya, selain daripada akademik, pencapaian dari segi akademik tadi, selain itu saya dapat tengok macam mana dia boleh bersosial, berdikari dan dari segi saksiahnya juga semakin baik dan mudah untuk kita membimbing mereka di rumah. Okey. Selain selain daripada itu saya tengok dia, mereka punya semangat tu. Jadi keceriaan mereka lepas balik daripada sekolah kan. kita nampaklah apa program yang dijalankan di tadika tu memberikan kesan yang baik kepada perkembangan mereka. Saya difahamkan ada sesetengah tadika swasta mempunyai modul yang tersendiri. Bagaimana pula dengan tadika swasta yang ni positif hantar anak tu? Okey, di tadika yang saya hantar anak saya tu mereka juga ada modul sendiri. Okay, contohnya macam curriculum, mereka juga menggunakan curriculum standard prasekolah KSPK dan mereka juga ada curriculum sendiri dan juga, ada juga silibus international yang digunakan. Jadi contohnya dalam penggunaan bahasa Inggeris dalam setiap subjek dan terdapat juga subjek bahasa Arab yang diajar di situ. Selain daripada penambahan program kerohanian lah, macam Iqra ataupun pembelajaran Al-Quran yang melengkapkan keperluan kanak-kanak dalam bidang peragat prasekolah. Jadi modul itulah yang membezakan antara tadika yang awak hantar anak awak tu dan juga tadika yang lain. Betul. Jadi modul itu harus dibayar dengan harga yang lebih, charge lebih ataupun sama sekali? Saya rasa memang patut. Sebab kalau sekarang ni pun ramai ibu bapa yang kalau dia hantar ke tadika bukan tadika swasta sekalipun, mereka perlu hantar anak ke sekolah agama ataupun kelas kelas bacaan. Jadi bila saya hantar dekat situ, saya tak perlukan lagi extra kelas untuk anak saya. So berbaloilah dengan apa yang dibayar. Tak terlalu macam menjadi tekanan ke kepada kanak-kanak yang berusia 4 tahun tu untuk menerima pelbagai macam-macam tadi yang disebut tu? Rasa macam tak tertekan ke dia orang tu? Setakat ni saya tengok tak ada tertekan sebabnya tengok cara penyampaian gurunya agak santai juga dan mereka kreatif menggunakan mengaplikasikan secara pembelajaran pada anak-anak. Jadi itu yang saya nampak, mereka sangat enjoy dan tak ada masalah tertekan lah. Yelah, kita tahu bahawa budak yang 4 tahun biasanya macam lebih kepada kawan-kawan, nak bermain, apa semua tu kan. Okey, kita bersama dengan salah seorang pemanggil. Kita bersama dengan siapa ya? Encik Razali. Ya, saya. Okey, Assalamualaikum Encik Razali. Waalaikumsalam. Okey, Encik Razali mempunyai anak di tadika ke? Anak saya dah habis dah di tadika, dah semua dah berjaya semua dah. Dah berjaya semua dah. Okey, mungkin Encik Razali ada pandangan ke apa tentang tajuk kita pada malam ini? Saya cuma nak tanya kan. Sebagaimana yang kita tahu, ada tadika swasta, saya ada juga tadika di bawah kerajaan, betul? Betul. Seperti tadika perpaduan dan kemas, betul? Betul. Di samping tu ada juga prasekolah, betul? Betul. Saya nak tanya, adakah perbezaan dari segi silibus dan kurikulum antara tadika-tadika tersebut dan segi pembelajaran dan segala-galanya? Itu je lah saya nak tanya. Okey, alright. Terima kasih Encik Razali. Okey, itu saya rasa Puan Suhaili lah harus jawab. Ada tak perbezaan dari segi mata pelajaran yang diambil? Apabila dikatakan tadika itu berdaftar dengan Kementerian Pelajaran, KPM, jadi tadika perlu menggunakan satu kurikulum yang diwajibkan, iaitu kurikulum standard prasekolah KSPK ataupun yang terbaru dengan ada semakan yang terkini, ada semakan. Jadi maksudnya kalau di prasekolah, di tadika kerajaan, tabika dan juga kemas tadi, mereka menggunakan kurikulum ini. Termasuk juga tadika swasta. Cuma yang membezakan tadika swasta dengan kategori kerajaan tadi adalah ada di antara tadika-tadika swasta yang maksudnya kurikulum yang sedia ada itu ditambah dengan program-program pendidikan tertentu.
ini yang membezakan di antara setiap tadika. Maksudnya kita ada banyak tadika swasta. Yang membezakan di antara tadika swasta ini adalah niche tadika tersebut ataupun uniqueness ataupun keunikan tadika-tadika tersebut. Saya ambil contoh, ada tadika yang fokusnya kepada pendidikan, katalah program sainsnya adalah program yang unik. Program sainsnya tu unik. Mereka membangunkan program sains mereka sendiri dengan menambah, maksudnya kita dah ada program yang sedia ada, kita dah ada kurikulum sedia ada, iaitu kurikulum SPK tadi. Namun tadika ini mengambil satu inisiatif supaya anak-anak suka pada sains, mereka bangunkan satu program sains melalui bercerita sebagai contoh. Dan mereka namakan program ini supaya anak-anak apabila belajar sains, sebelum mempelajari satu konsep sains, mereka akan bercerita dahulu kepada anak-anak. Sebab anak-anak ni suka bercerita dan suka ada lagu sebagai contoh. Jadi mereka membangunkan modul ini. Jadi ini yang membezakan tadika swasta A dan tadika swasta B. Ada tadika swasta B pula, ada modul lain pula. Ada tadika macam hari ini, ada tadika modul-modul ini adalah inovatif. Modul-modul ini adalah modul-modul inovatif yang dihasilkan oleh tadika-tadika itu melalui pengamatan mereka, melalui keperluan gaya pembelajaran yang hari ini anak-anak kita semakin mencabar. Kalau di rumah, mungkin anak-anak ini sudah biasa dengan gadget sebagai contoh. Anak-anak hari ini, ya, generasi milenial. Jadi adalah menjadi satu cabaran yang besar untuk guru-guru di luar sana melatih anak-anak yang attention span-nya semakin sedikit berbanding dengan anak-anak zaman dulu, waktu-waktu kita atau waktu tuan masa tu pergi tadika, kan? Pergi. Jadi modul-modul ini adalah inisiatif pihak swasta, tadika swasta untuk membangunkan supaya suit keperluan gaya pendidikan anak-anak tu. Sebagai contoh, kalau saya boleh bagi contoh, anak-anak yang attention span-nya kurang. Jadi mereka tidak boleh duduk membaca one-to-one begini. Jadi perlu ada pendekatan yang berbeza untuk anak ini. Jadi kadang-kadang satu guru, kalau dalam kelasnya itu ada 10 orang anak, 10 pendekatan berbeza yang guru itu perlu lakukan untuk menyesuaikan dengan keperluan anak-anak itu. Jadi ini juga yang membawa faktor bahawa perlunya tadika sekiranya mereka mahu terus stay in the market ataupun mereka mahu terus kekal dalam pasaran, perlu mengikut gaya pembelajaran yang berubah. Dan kalau kita tengok hari ini ramai guru-guru, mereka ini cenderung apabila mengajar anak-anak, cenderung mengajar sebagaimana mereka diajar dulu. Sedangkan generasi sudah berubah dan gaya pembelajaran juga berubah. Tak sama. Yuran pun dah berubah. Ya, yuran pun dah berubah. Okey, Puan Saili. Kebetulan kita ada salah seorang pemanggil, namanya juga Suhaili. Dari Melaka. Assalamualaikum, Puan Saili. Saya kenal. Kenal? Wika. Assalamualaikum, Puan Saili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Suhaili, ya? Ya, saya dari Melaka. Kenapa gelak-gelak? Kawan ke dengan Puan Suhaili ni? Ya, sahabat saya dari Bangi. Memang plan nak call ke malam ni? Ya, janji. Kembar saya ni. Oh, ya ke? Ya, okey, Puan Suhaili, silalah tanya kepada Puan Suhaili. Okey, actually sebenarnya kami di industri yang sama. Okey. Iaitu daripada pendidikan awal kanak-kanak, kami mengusahakan tadika swasta. Okey, cuma ada sedikit, walaupun saya dalam pendidikan awal kanak-kanak di mana tadika, saya juga sometimes tertanya-tanya certain bayaran yang memang kadang-kadang kita sendiri merasa memang tidak masuk akal. Okey, memang kita ada pernah lah, maksudnya kita check lah certain bayaran yang dikenakan oleh tadika swasta, memang sangat-sangat tidak masuk akal. Sampai ribuan, maksudnya ribuan. Jadi macam mana kita nak memastikan pelaburan yang kita berikan kepada anak kita ni tadi berbaloi kepada ibu bapa dan anak itu sendiri. Yep.
Itu saja soalan saya. Okey, terima kasih Puan Suhaili. Lepas ni boleh kita makan asam pedas sama-sama. Okey, Puan Suhaili, itulah dia. Yalah, betul. Saya setuju apa yang diperkatakan oleh Puan Suhaili tadi. Kadang kita dah bayar sampai RM10,000 kan. Berbaloikah dengan jumlah macam tu untuk menghantar anak kita ke tadika swasta? Berbaloi ataupun tidak, akhirnya dia akan kembali kepada keperluan anak itu. Adakah kita pendidikan itu suit dengan keperluan anak. Sekiranya anak itu mempunyai keperluan-keperluan tertentu dan dihantar ke, katalah anak itu mempunyai keperluan A, dihantar ke tadika yang sebenarnya tak suit pun dengan keperluan anak itu. Tadika itu menawarkan keperluan lain. Jadi tak suit dengan keperluan anak. Jadi ibu bapa apabila membayar setiap ringgit yang dibayar itu perlu tahu, perlu celik, dia perlu celik ke penggunaan lah, perlu tahu maksudnya setiap yuran yang dibayar ini untuk apa, adakah maksudnya sebagai mana janji, sebab brand kalau tadika, walaupun tadika tu tak ada brand, ni bukan hanya jenama, bila nama tadika tu apa pun itu sudah brand, dan tadika itu memberi satu janji kepada ibu bapa memastikan keperluan pendidikan anak-anak ini dipenuhi. Jadi sekiranya ibu bapa bersetuju dengan apa yang ditawarkan, jadi mereka perlu lihat kesannya, dan kesan itu kadang-kadang tidak boleh dilihat dalam masa yang yang sedikit. Tapi apapun kita kena tengok kita punya sumber pendapatan kita jugalah. Itu yang paling utama lah, bajet. Itu yang paling utama. Kalau sekiranya kita mampu, bolehlah kan. Tapi ada juga segelintir daripada ibu bapa kita yang mungkin yang berduit ni kan. Kadang mereka tak kisahlah, asalkan aku masuk tadika. Ada juga yang betul, macam letakkan sepenuh kepercayaan kepada tadika swasta tersebut kan. Okey, Puan Siti Izani. Awak jenis macam tu ke? Macam letakkan sepenuh kepercayaan kepada tadika swasta macam tu ke? Tak juga. Sebab tu kita ada kuasa untuk survey kan. Jadi bagaimana agaknya berbaloikah anda punya wang tu dilaburkan kepada tadika swasta dengan perkembangan anak puan sekarang ni? Kalau ikut yang mana yang saya letakkan sekarang ni, bagi saya berbaloilah. Saya letakkan anak saya di tempat yang sama. Kelima-lima orang tu tempat yang sama sejak daripada 2010 kan. Jadi saya sangat berpuas hatilah dengan semua dah berjaya. Alhamdulillah. Okey, right. Okey, kita di talian kita ni hangat hari ni. Saya tak tahulah ni kawan mungkin positif pula. Tadi kawan Puan Zali, tak adalah. Main-main je. Okey, kita bersama dengan salah seorang pemanggil dari mana ni? Negeri Sembilan ke? Oh, Johor. Hello. Assalamualaikum, Johor. Waalaikumsalam. Jangan marah, Johor kalangan Perak itu bola. Saya Aceh. Apa dia? Saya apa ni, Isnan bin Hussein daripada Kota Tinggi Johor. Okey, Encik Isnan. Okey, Encik Isnan, kebetulan hari ni memang Isnan, hari awak ni. Okey, Encik Isnan. Ada pandangan ke, cadangan ke, ataupun ada soalan yang ingin dikemukakan berkaitan dengan isu kita pada malam ini? Saya nak tanyalah, apa perbezaan tadika swasta dengan tadika kerajaan kan? Jadi okey, itu jaga. Jadi saya tengok tadika kerajaan ni dengan tadika swasta ni kadang-kadang dia lebih baik daripada tadika kemas lah apa ni tuan. Macam Cik Isnin hantar anak dekat tadika mana, swasta ke kerajaan? Saya swasta, sebulan saya bayar 300. Sebulan 300. Ya. Kalau dia bayar ikut kata orang tu sebulan 300 kata orang tu, kalau setahun tu, kalau kira-kira tu sampai berapa? Tak sampai 5,000 ah. Lebih kurang 3,600. 3,600. Kalau campur dengan adakah itu bagi Cik Isnin sebagai yuran yang mahal pada pandangan Cik Isnin? Ya. Pada saya, kalau tadika swasta tu macam perbezaan dia jauh lah kan, macam dia punya segi layanan apa semua kan. Saya baru-baru ni saya tengoklah kan, sebelum sampai aja tadika dia orang dah sambut dah, itu swasta kan. Macam kita macam kita bawa macam YD macam itulah. Nak bukakan pintu dia orang. Baik. Dia orang sampai kan. Itu yang saya respect tu.
Okey. Itu aja apa ni puan, saya nak tanya apa perbezaan dia kan. Itu aja. Okey, terima kasih Encik Isnin. Okey, terima kasih apa ni cik. Sama-sama. Okey, itu dia Encik Isnin dari Johor. Dia pun menghantar anak beliau ke tadika swasta, tapi dia nak tanyalah apa bezanya tadika swasta ni kan. Okey, Bos Eli boleh bagi tahu. Kita dah tanya awal-awal tadi kan. Apa beza dia antara tadika swasta dan tadika kerajaan? Tadika swasta adalah tadika yang dibiayai sepenuhnya oleh individu persendirian atau sama ada pengusaha itu datang dari sebuah syarikat ataupun pengusaha itu secara persendirian membangunkan tadika ini. Sekiranya tadika kerajaan sebagai contoh Kemas, Tapika, Prasekolah, mereka ini mempunyai tadika yang disediakan oleh pihak kerajaan. Tadika yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada rakyat lah. Dan kosnya pun sangat minimal, sangat minimum charge. Tapi macam Cik Isnin tadi, dia hantar anak beliau ke tadika swasta, sebulan RM300 itu adakah yuran itu agak biasa, normal ataupun luar biasa? Mungkin sesuai untuk lokal Cik Isnin tadi. Saya rasa di Johor, saya rasa okeylah kan. Ya, kerana faktor yuran ini juga dia bergantung pada lokaliti itu. Sebab kalau lokaliti yang berbeza, mungkin sewaannya tinggi. Jadi ini juga memberi faktor kepada harga yuran yang tinggi. Okey, banyak lagi perkongsian yang akan kami berikan kepada anda semua berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu tadika mahalnya. Tapi untuk waktu ini, apa kata kita berehat seketika. Lagi dalam suara kita, hak kita. Okey, dan untuk waktu ini saya nak bacakan Facebook kami, suara kita, hak kita. Ini datangnya daripada Nur Izzah Damia. Dia siap tulis kat sini, baca post saya ni tau. Ya, saya baca sekarang juga. Okey, pendapat saya, kerajaan perlu meneliti garis panduan termasuk yuran atau bayaran tambahan yang tidak terlalu mahal, menepati silibus selaras dengan dasar pendidikan negara menuju negara maju. Fasiliti dan kawalan keselamatan yang optimum. Di samping itu juga situasi menang-menang perlu untuk industri tadika. Ibu bapa dan juga kerajaan khas untuk golongan B40 atau M40, diorang juga mempunyai hak pendidikan yang sama. Kalau boleh berbanyakkan lagi tadika, tabika, permata negara seperti sarana kerajaan di segenap kawasan perumahan atau kawasan strategik. Nak tanya admin cikgu tadika tu comel lah agaknya, dah berpunya ke belum? Tak yalah bagi Fadli, dia dah kacak sangat untuk jadi ayah. Itu pun kau tulis juga. Alamak. Cikgu ni dah kahwin dah. Dah 5 anak. Cikgu pula ni. Puan Siti ni. Cikgu ni saya tahu berapa anak? Dua orang anak. Okey, saya nak tanya kepada Puan Suhaili. Okey, kita tahu daripada awal tadi kita dah cakap berkaitan dengan kos yang sangat-sangat mahal. Ada yang RM5,000, RM6,000 kan. Saya rasa kos ini seperti pelajar-pelajar di universiti. Walaupun baru tadika saja kan. Jadi apakah kewajarannya untuk kita membayar semahal sebegitu rupa? Tuan sudah berkahwin? Saya dah pun berkahwin. Sudah ada anak? Belum lagi. Kalau ada anak akan hantar ke tadika? Kenalah. Kenapa nak hantar anak ke tadika? Supaya mereka dapat pendidikan awal. Ya. Jadi tadika ini sangat penting sepenting anak ke kolej ataupun ke universiti. Yes, betul. Ya. Tuan bersetuju? Bersetuju. Baik. Okay. Dia begini. Tadika ni dia mempunyai ratio yang kita perlu patuhi. Sebagai contoh, sebuah tadika dengan keluasan tertentu, seorang guru hanya boleh kata kepada sebilangan pelajar. Saya lupa ratio tu berapa. Tapi untuk 4 tahun ada rasionya, 5 dan 6 tahun ada bilangan pelajar tertentu. Jadi maksudnya seorang guru tidak boleh cater pelajar yang ramai. Sedangkan di universiti, satu lecturer boleh cater sehingga berapa ratus pelajar dalam dalam lecture hall. Tapi itu perbandingan yang kita saya rasa tak perlu buatlah kot. Yang penting adalah apabila ratio ini kami perlu patuhi ataupun pengusaha tadika perlu patuhi, jadi ini pun akan memberi kesan kepada bilangan guru yang perlu diambil oleh setiap tadika. Jadi kalau pelajar di antara 70, katalah keluasan premis 22-70, boleh memasuki pelajar maksimum sehingga katakan 60 pelajar.
Jadi 60 pelajar, sekurang-kurangnya kita perlu ada 5 orang guru. Dan untuk setiap guru ini, 5 orang guru ini tidak termasuk dengan administration. Administration team pengurusan. Jadi untuk 5 orang guru ini, kos untuk setiap guru, sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi, kos untuk setiap guru ini, apabila kerajaan mengenakan yuran ataupun bayaran gaji minimum, sektor tadika dan sektor taska juga memberi mendapat kesannya. Jadi kalau sebelum ini industri tadika dan taska biasanya dibayar gaji gurunya dibayar dengan yuran bayaran gaji yang agak rendah. Namun selepas itu kami perlu patuhi bayaran gaji minimal. Dan apabila kita mahu memastikan guru yang terlatih dan guru yang terbaik ada di tadika kita, turnover guru kita perlu elakkan. Sebab guru terbaik datangnya dari guru yang sentiasa diberi latihan. Latihan secara berkala. Jadi bercerita pasal guru ni, saya nak tanya kepada Puan Siti, pasal guru ni. Puan Siti memantau tak di tadika tersebut, tadika swasta tu, guru-guru yang ada dekat sana berapa orang? Adakah guru-guru itu guru-guru yang terlatih ataupun tidak? Tapi jangan jawab dulu sebab kita nak ambil dulu pemanggil di talian sebelum terputus. Okey, hai, assalamualaikum. Hello. Ya. Yeah. Kita bersama Hello, dengan salam. Siapa ya? Saya. Ah, Shimi eh? Shimi bin Haji Ujang. Okey, Cik Shimi dari Sarawak ya. Sarawak. Okey, Cik Shimi, silakan. Ada cadangan ke, ada soalan ke yang ingin dikemukakan? Saya ada pandangan. Okey, silakan. Pandangan saya, jadi sekolah tadika swasta dengan sekolah yang kerajaan tu berbeza daripada syllabus dia. Okay. Jadi, kanak-kanak tersebut, apabila sampai ke sekolah rendah nanti berbeza tau. Dia berbeza. Sebab syllabus tu berbeza, dan budak yang tadika swasta ni lebih cedek, lebih cepat. Tahap dia tinggi. Jadi sekolah tadika kerajaan ni tahap dia rendah. Jadi masalah di sini, cikgu-cikgu di sekolah rendah tu agak sukar mengajar mereka ni. Macam ada anak saya seorang itu. Dia sampai ke sekolah tadika swasta, lepas masuk ke sekolah rendah, dia kata bosan. Apa yang dah dibelajar di sekolah rendah tu semua dah dibelajar ke tadika. Jadi ini masalah. Macam mana nak selesai masalah ni? Okey, alright. Terima kasih, Encik Jimmy. Okey. Okey, itu dia. Puan Sally kot boleh jawab soalan tu. Ada perbezaan tadika swasta dan juga tadika. Dia kata tadika swasta tu lebih berbanding dengan tadika kerajaan tu. Mungkin modul-modul tambahan tadi. Sekiranya tadika swasta biasanya mereka juga perlu mengikuti kurikulum yang sama dengan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Memang itu wajib. Mungkin modul-modul tambahan itu yang menjadikan tadika ini menghasilkan pelajar yang murid-murid yang berbeza daripada tadika-tadika pihak kerajaan. Dan ini memang memberi cabaran kepada guru-guru sekolah sekolah rendah. Okey, macam itulah kan. Dan rekan Cik Shimi dah pun mendengar penjelasan daripada Puan Suhaili. Okey, macam tadi saya sambung balik Puan Siti. Puan Siti ada tak pergi dekat sekolah? Puan Siti tengok dekat tadika tu, apa agaknya yang cikgu ni ajar anak aku ni kan? Dan tanya tak kepada pengetua dekat sana tu, cikgu-cikgu yang ada dekat sana tu, adakah cikgu-cikgu yang terlatih ataupun cikgu ni ambil secara macam part time saja ke? Silakan Puan Siti. Okey, dekat situ saya memang pantau juga. Kita tengok daripada mana guru tu kelulusannya. Daripada kelulusannya dia hire guru ni lah. Contohnya macam sekarang kan diwajibkan setiap guru mesti ada diploma pendidikan awal kanak-kanak lah. Dia punya kelulusannya. Jadi saya akan tengok ya supaya anak kita ni dapat yang terbaik. So dapat maksudnya dan macam mana pula guru itu sama ada dia bertukar-tukar ke ataupun tidak. Bila guru tu kita tengok orang yang sama beberapa tahun kan. Jadi
anak kita pun bila sebab dia bila tukar-tukar guru ni, satu lagi dia akan memberikan kesan pada psikologi anak-anak kita juga. Ya, sebab kadang-kadang anak kita dirasterasi dengan guru A tadi, tiba-tiba dalam beberapa bulan guru A bertukar ke lain dan berganti pula dengan guru-guru baru yang tak berapa nak faham dengan kerana anak kita. Jadi itu yang buatkan anak kita tak nak pergi sekolah. So itulah. Tadika yang baik bagi saya, contohnya kalau sebuah tadika itu mempunyai 10 orang murid, contohlah ada 2 orang guru. Jadi saya rasa seorang guru tu harus mengajar dalam lingkungan pelajar yang tidak terlalu ramai bagi memberikan sepenuh perhatian kepada pelajar tersebut. Adakah positif setuju? Saya setuju juga. Macam mana positif, macam mana? Macam contohnya macam kalau tadika kerajaan kan, contohnya orang dalam satu kelas dalam 25 orang contohnya. Macam di tadika swasta ni jumlahnya kurang daripada 15 orang. Jadi fokus untuk anak kita tu lebih lagi lah. Jadi dia orang dekat situ dah nampak perbezaan macam mana dia boleh cepat untuk menguasai silibus yang diajar oleh guru ni lah. Anak yang 4 tahun tu apa yang dia dah pandai sekarang dia belajar kat tadika tu? Okey, 4 tahun tu dia dah dia dah boleh mengenal selain daripada mengenal huruf dan asas bacaan juga dah boleh. Selain daripada tu macam di situ ada mengajar ibadat kan. So dia dah boleh bacaan dalam solat tu dia dah boleh. Dia dah boleh kuasailah. Alhamdulillah. Anak lelaki perempuan tu? Lelaki. Oh, lagi oh jadi imam tu nanti. Insya-Allah. Okey, kita bersama dengan pemanggil lagi ke? Okey, kita bersama dengan pemanggil yang terakhir untuk hari ini. Kita bersama dengan Encik Hafiz. Hafizul. Ya, saya cakap. Encik Hafizul dari Johor juga. Okey, Encik Hafizul. Ya, kita ada baki 5 minit lagi ni. Okey. Teruskan dengan pandangan anda. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai tentang prasekolah dengan kanak-kanak ni, saya ingin bagi cadangan kepada terutama kepada ibu bapa. Sebenarnya fokus dia kepada ibu bapa. Jangan blame kepada pihak-pihak tertentu yang mendasarkan pihak prasekolah dan tadika ni. Sebab kalau kita pandang secara dasar dia, kemampuan ibu bapa yang tidak menyokong dari segi kewangan untuk membina kanak-kanak di prasekolah ini adalah fokus kepada ketidakmenjadian kanak-kanak tersebut. Di mana tadi kita tengok pihak swasta ni, dia boleh buat pendidikan luar, dia boleh buat lawatan di luar, mengembangkan minda kanak-kanak tersebut. Yep. Di mana yang kerajaan ini hanya terbatas dari segi ekonomi. Jadi saya harap ibu bapa lebih terbuka minda dia sikit malam ini. Maknanya kalau dia bagi pandangan tu, jangan dia blame yang ini beza yang jarang sangat berlaku. Sebab kita balik pada kita, apa yang kita mampu tadi. Kalau kita nak kemenjadian anak kita tu, kita sanggup keluarkan kewangan, yes, itu kita. Seperti mana kita pakai kereta lah. Kalau kita beli kereta kecil, maksudnya mampu macam tu. Kalau kita pakai kereta besar, macam tu lah pergerakan dia. Saya harap semua ibu bapa di luar harus peka dan harus pandang benda ni cara yang lebih dasar lagi dan tidak salah kepada kerajaan atau mana-mana. Soal murah mahal itu adalah soal kemampuan kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Hafizul dari Johor. Kita pun bersetuju sebenarnya pandangan Encik Hafizul itu tadi kan. Sebenarnya pendekatan ibu bapa itu begitu penting sekali. Okey, kita ada berbaki lebih kurang dalam 2 ke 3 minit. 2 minit lagi. Pendek kata 2 minit lagi ni. Seminit pula. Kan, okey. Untuk kita recap balik, mungkin Puan Suhaili boleh bagi tahu dekat penonton di rumah itu apa yang kita nak bincangkan pada malam ini tu. Okey, kesimpulan. Kesimpulannya. Kesimpulannya begini. Apabila ibu bapa memilih tadika di luar, di luar sana, perlu dilihat kepada nilai pendidikan yang ibu ayah itu pegang. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu sebelum kita memilih satu-satu tadika itu, perlu kita mempunyai maklumat secukupnya tentang tadika yang kita mahu hantar anak. Jangan melihat pada jiran sebelah ataupun rakan sebelah. Kalau mereka hantar ke tadika sekian-sekian dan kita juga ikut sebab trend ataupun sebab gaya hidup sebagai contoh, supaya kita tidak kalah. Kita perlu lihat apakah keperluan anak itu. Itu yang paling penting. Lihat pada keperluan anak itu. Lihat kepada sama ada tadika yang kita pilih itu sama ada tadika yang kita pilih itu sesuai dengan perkembangan pembelajaran yang boleh diikuti oleh anak kita. Ya, okey. Macam mana Puan Siti Izani pula? Adakah anak yang seterusnya sekarang ni 4, yang kelima ni last kali ni pun nak hantar juga ke tadika swasta ataupun nak beralih arah, nak cuba-cuba untuk masuk ke tadika kerajaan ke?
saya akan teruskanlah. Teruskanlah. Tadika swasta. Sebab kau anak yang pertama sampai keempat dah pun cemerlang sekarang. Dah berjaya. Yelah, kita pun tak tahu bahawa tadika swasta ni ramai yang puji apa semua. Saya nak tanya lah, pandangan peribadi Puan Siti Izzani. Kan? Ada tak keburukannya tadika swasta ni? Ada tak? Sikit? Ada ke? Tak ada? Semuanya perfect? Ke macam mana? Keburukannya? Saya tak pasti tentang keburukan. Oh, tak ada. semuanya okey lah kan? Setakat yang pengalaman saya ni tak ada lagi. Semuanya okey lah. Okay, alhamdulillah. Yang paling penting kita nak tengok anak kita tu gembira, balik sekolah, tak ada nangis-nangis kan? Itu yang paling penting. Yeah, terima kasih kepada Puan Suhaili dan juga Puan Siti Izzani kerana sudi datang ke studio pada malam ini mengucapkan tajuk tadika pada malam ini. Dan untuk saya nak recap balik, tips untuk anda memilih tadika. Yang pertama, anda kena pastikan guru yang mengajar itu benar-benar bertauliah. Yang kedua, tengok modul pembelajaran yang ada di tadika itu. Ketiga, ada penerapan agama Islam. Yang keempat, anda akan lihat lokasi itu dekat tak dengan rumah anda. Yang kelima, lihatlah yuran bulanan itu. Adakah berbaloi dengan apa yang anda nak belanjakan? Dan yang keenam, anda kena lihat pemilik tadika tersebut. Adakah pemilik tadika itu semata-mata mengaut keuntungan ataupun beliau sendiri bersama-sama dengan pelajar-pelajar di dalam tadika tersebut? Dan yang ketujuh, anda kena lihat keadaan tadika tersebut. Adakah tadika itu sesuai untuk anak anda? Setuju? Saya boleh jadi panel lepas ni. Ya. Okey, dan mewakili penerbit kami, Adalia, saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua di luar sana dan teruskan menyokong suara kita. Assalamualaikum.